pada liturgi sabda ini, sekarang Tuhan yang berbicara dan kita mendengarkan. Jadi tidak bolehlah main-main HP atau mengantuk atau malah tertidur atau baca-baca HP atau ngobrol sendiri sama sebelahnya atau adik-adik yang kecil makan snack, disuapin, minum cucu. Ya gitu-gitu deh, gak boleh, tahan dulu, bisa kan cuma sebentar. Pasti adik kecil pun tidak apa-apa kok, Mam. Mereka tidak akan kenapa-kenapa. Jadi kita harus dengerin dulu sabda Tuhan.